Saya Ketua KSB Kecamatan Angsana melaporkan dari wilayah kantor Kecamatan Angsana. Di kantor Kecamatan Angsana sudah mulai pada berdatangan masyarakat dari wilayah pesisir pantai, mulai dari wilayah Panimbang, Sidamukti, Soke, dan sekitarnya untuk mengungsi ke kantor Kecamatan Angsana. Kami di sini menampung dan menempatkan para pengungsi yang berdatangan itu di tempat-tempat di musola, di Taman Pintar, di aula, di kantor-kantor kecamatan yang masih bisa diisi. Dapat terlihat di belakang saya ini, masyarakat wilayah dari Panimbang sudah mulai pada berdatangan. Maka saya melaporkan kepada Ibu Bupati, para OPD Kabupaten Paneglang, kondisi di wilayah Kecamatan Angsana malam ini sekitar kurang lebih hampir 500 sampai 1000 orang yang sudah berdatangan pengungsi di wilayah kantor Kecamatan Angsana. Tapi ini akan bertambah terus karena di jalan-jalan masih pada macet pada berdatangan ke kantor Kecamatan Angsana. Demikian saya melaporkan dari kantor Kecamatan Angsana, Ketua KSB Kecamatan Angsana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.